Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 12 Desember 2023. Berita utama, bongkar isi kepala Capres-Cawapres. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan mempertengkarkan isi kepala mereka dalam debat kandidat sesi pertama malam nanti yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. 11 panelis telah disiapkan dengan latar belakang berbeda dan masing-masing tim kandidat dikonfirmasi bahwa calon unggulan mereka akan tampil memuka malam nanti. Berita selanjutnya, sulit deteksi dini politik uang. 63 juta pemilih mengaku menerima uang atau masuk dalam transaksi penyebaran politik uang untuk pemilu 2024. Berdasarkan penelitian, angka ini merupakan angka terbesar sedunia. Adapun Komisioner Bawaslu Sulsel mengatakan hal tersebut memang fakta adanya, namun secara hukum sulit dibuktikan. Berita terakhir, Dinas Kesehatan Sulsel imbau warga terapkan prokes. Melonjaknya penyebaran virus COVID-19 turut diantisipasi oleh sejumlah pihak. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan meminta agar masyarakat tetap mewaspadai penyebaran virus ini dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Pasalnya mobilitas keluar masuk daerah diprediksi rentang membawa dan menularkan virus. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.